بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Saudara-saudari penonton yang dihormati sekalian, pada hari ini kita berjumpa sekali lagi dengan dalam ruangan santai saya dengan Dr. Kamil untuk membincangkan beberapa perkara yang kita anggap sebagai penting dalam kehidupan kita, tetapi perlu direngankan perbicaraan itu supaya semua orang dapat memahami apa yang kami bincangkan. Tajuk kita pada hari ini ialah berbunyi, anda adalah apa yang anda fikir. Saya kena tanya dari kami yang ini, apa maksud tentang apa yang anda fikir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama sekali, benda yang simple kita selalu sebut fikir. Fikiran. Fikirkan. Fikirkan. Nanti fikiran. Saya bagi falsafah dulu boleh tak? Ya. Kata Sayyidina Ali dalam Nahjul Balaghah, dia kata orang yang positif akan sentiasa mencari peluang walaupun dalam kesukaran. Sedangkan orang yang negatif akan sentiasa merasai susah walaupun dalam peluang yang banyak. Okeylah. Fikir-fikirkanlah macam mana. Jadi saya nak mulakan dengan kata Imam Ghazali dalam kitab Mukashafatul Qulub. Dia kata berfikir sesaat lebih baik daripada beribadat setahun. Oh, kalau begitu Zainun binti Mahran ambil dalam Imam Ghazali lah, atau Imam Ghazali ambil daripada Zainun? Tapi ada orang kata ini hadis. Cuma ada riwayat lain mengatakan sesaat berfikir lebih baik daripada 70 tahun tanpa fikir. Oh. Hidup tanpa berfikir. Maknanya 70 tahun. Satu saat berfikir. Jadi saat tu saya tengok ada setengah orang dia terjemah satu jam berfikir. Tapi beberapa kali kita kata sesaat kot. Satu jam nak fikir ke mana. Kecuali dalam satu forum yang serius tu mungkin. Jadi dalam Quran sendiri perkataan ya tafakkarun, tafakkur. Ini ada banyak belah kali lah. Jadi maknanya kalau kita tengok Mama Abbas Mama Al-Aqad tulis sebuah buku, At-tafkir faridatun. Maknanya berfikir itu wajib. Sebab daripada berfikir inilah lahirnya tindakan. Bila dia menggunakan faridatun, dia tidak guna wajib pun. Ini kita bahasa Arab ni ya. Ya. Jadi dalam fiqh, dalam usul fiqh, ini bidang saya. Bila dia kata faridatun itu sabit dengan nah Quran ataupun hadis. Kalau dia kata wajib pun tu belum tentu. Jadi sabit dalam qiyas dan sebagainya, maknanya sabit dalam Quran sunnah lah. Apa dia kata? Tapi sebelum tu, dalam soal berfikir ni, ada apa perkara yang kita kena jelas dulu sebelum kita pergi kepada soal detail. Satu, orang berfikir, dia guna otak. Kalau dia otak tu pula, kita panggil mind, minda. Dan ada satu tahap, kita panggil akal. Jadi proses pemikiran itu, bahasa Inggeris pun saya ingat ada nama idea, ada nama thought, pemikiran, nama kepahaman. Jadi benda tu mungkin banyaknya istilah-istilah tu menggambarkan tahap pemikiran tu banyak. Ada kata tahap tinggi, tahap rendah, ada input, ada output, dan ada pula proses menggilap
pemikiran. Dia pemikiran itu sendiri suatu proses. Dia tidak begitu. Ah ya. Jadi saya boleh mencelah di sini. Mungkin idea pada asalnya idea yang rough, yang kata, yang sesat, mentah, yang tidak begitu licin lah. Kemudian apabila ia diwacanakan, itu keperluan kepada pewacanaan. Bila kita fikir seorang, tidak diwacanakan dengan orang lain. Mungkin yang kesat, yang kasar itu kita gunakan, sebenarnya belum licin. Jadi macam permata kan. Bila kita ambil satu biji, yang satu batu yang nampak berkilat, nampak dah cantik dah. Tapi mesti di apa kan? Canai. Dicanai kan. Barulah dia jadi pemikiran yang betul-betul. Jadi itu proses itulah. Cuma ada orang kata dalam konteks orang Melayu dah. Orang kata orang Melayu ni malas berfikir. Jadi ada bangsa yang rajin berfikir, ada bangsa yang malas berfikir. Dan berfikir ni pula selalu dikaitkan dengan pembacaan. Dan dalam bangsa kita ni antara bangsa yang malas membaca. Sehingga dikatakan ramai orang tak habis satu buku pun setahun. Sedangkan setengah-setengah bangsa tu berapa buah puluh buku dia baca setahun. Ada setengah orang dia cukup baca dengan khabar, majalah, bahan-bahan mentah. Dan bahan-bahan bacaan ni mungkin macam makanan lah. Ada makanan berkualiti, ada makanan yang kita panggil makanan snack. Ada makanan yang begitu-begitu sajalah. Itu dia dalam psikologi, dalam ilmu psikologi. Yeah. Dia ada satu cabang nama dia psikologi berfikir. Sebagai sebahagian dari psikologi. Sebenarnya manusia ni dia kalau dalam bahasa Arab nah dipanggil Ibnul Bi'ah. Anak kepada persekitaran. Jadi dia akan terbentuk mengikut persekitaran tu. Maknanya kalau orang Melayu malas berfikir, sebabnya ialah bukan kerana mereka itu jenis manusia yang malas berfikir. Tetapi mereka berada dalam suatu kepompong yang tertentu yang menjadikan dia malas berfikir. Jadi kalau mengikut Aziz, orang British dengan orang Amerika, lebih baik orang British dari segi berfikir. Sebab orang British ni dia betul-betul berfikir. Orang Amerika dia malas. Sebab tu diperkenalkan sistem semester. Dia tak nak kumulatif terbanyak dalam diri dia. Itu pandangan kuasa. Masa dia tolak sistem semester dulu. Tapi kita boleh menerima bangsa Melayu sebagai bangsa yang malas berfikir. Tapi bukan suatu to nature bagi bangsa itu. Tapi dia berada dalam persekitaran yang tidak menggalakkan dia berfikir. Dah. Membaca pula macam tu juga. Sekarang ni kalau kita nak baca novel, satu novel yang muka surat dia 400, muka surat tu perlu pada seminggu. Tapi kalau difilmkan, kita boleh tengok dalam masa sejam. Sebab tu orang mengutamakan filem daripada novel, baca, dah. Tapi dia punya kesan lain. Saya ada satu novel tu, apa ni, surat-surat cinta ke apa satu. Jadi, Quran tu. Jadi, kalau kita tengok dari drama, lain. Tapi bila kita baca, dia punya imaginasi kita tu lebih kuat. Cuma kita bila tua-tua ni, satu nak tengok drama pun tak suka. Yang kedua nak baca novel-novel pun dia tak macam dulu lah. Kalau zaman muda tu kita baca novel, kita seronok. Baca novel Hamka zaman kita dulu, baca di bawah lindungan Kaabah, tenggelam kapal dan sebagainya. Dan banyak, kalau kita baca tu dia banyak memberi rangsangan untuk berfikir. Ada dengan tengok. Budak-budak tu kata Harry Potter pun macam tu juga kan. Tengok filem tu, tapi baca yang lebih seronok lah. Tapi kita orang tua ni mengantuk. Ya, kita ni orang tua, baca pun mengantuk, tengok TV pun mengantuk. Jadi macam mana kita nak cari asas pemikiran yang kuat?
Saya ingat macam makanan tadi lah. Ada makanan berkualiti, ada makanan yang kita kata snack tu. Jadi bang kali yang jadi masalah kepada orang kita sekarang ni, bahan bacaan tu kita tak baca bahan-bahan yang hebat lah. Kalau bahan-bahan hebat ni kita tengok, kata ambil lah contoh buku-buku yang ditulis oleh pemikir-pemikir besar, Ibn Khaldun, Imam Ghazali, Imam Syafi'i. Jadi buku-buku tu kita tengok, kita baca satu dua halaman pun dah boleh mengajar berapa jam. Tapi kalau kita baca bahan-bahan yang remeh ni, tak boleh nak mengajar pun, baca begitu saja. Itu pun satu proses pembudayaan. Jadi di kalangan kita ni, sebab kita banyak terlampau kepada bahan-bahan budaya. Masuk orang universiti sendiri. Sebab tu satu masa saya dulu jadi pengarah di Akademik, saya pernah pergi ke kolej atau tengok. Yang banyak lakunya ialah majalah manga, majalah filem, majalah hiburan, majalah-majalah yang beratnya pun tak beli. Dan maka oleh kerana itu, penjual pun akan letak majalah-majalah yang laris itu. Saya ingat Mustika ni. Ingat Mustika ni satu majalah yang majalah budaya. Tapi satu masa tu, ingat Chamevoria. Pergi jabat saya di sini. Tahun ni, tahun 85. Dia pergi, dia kata dia ditugaskan oleh pusat untuk menghidupkan semula Mustika pada waktu itu. Jadi dia kata caranya ialah dia tukar konsep majalah tu pada majalah hantu, apa-apa semua. Meletup lah. Habis lepas tu dia mati ya? Lepas tu tak kira dah. Dia sebab banyak keluar majalah-majalah hantu lain yang lebih canggih lah. Hantu yang lebih canggih lagi mati. Kita pun tidak boleh tekan sebab dia ada satu tunjang. Tapi kalau kita orang putih, dia sorang-sorang dalam kenderaan, dalam kereta api, dia membaca. Betul. Orang kita duk khayal. Tidur. Orang kita berbual. Berbual. Di pengalaman saya, katalah daripada London pergi ke Canterbury. Itu yang saya boleh cerita. Berapa jam tu? Daripada London ke Canterbury tu, 2 jam lebih lah. Minyak atau kereta api tu. Tidaklah bising macam Pak kita kan. Kemudian surat khabar ni, dia ada bersepor atas. Dia orang beli surat khabar, dia baca, dia tinggal. Jadi bagi orang yang tak sempat nak baca surat khabar, maka dia ada surat khabar. Kalau tidak pun dia buat keluar buku. Yang seronok perhatikannya, bila kereta api itu terhenti, macam duduk dalam hutan. Tak ada siapa pergi cakap. Lebih senyap daripada dalam perpustakaan kita. Itu dia punya disiplin lah. Orang kita kalau berada dalam suasana macam tu, dia berbual tak? Tak ada bahan untuk. Betul tu. Kalau dia garak, kita tengok ada setengah orang tu. Atas bas lah kata. Ada lama tu dia bercakap. Tapi ada setengah orang tu dia apa Quran. Ada juga lah. Ya, itu pasal dia orang agama lah. Jadi saya nak balik tadi, kita ni sekarang macam orang macam saya ni kan. Orang yang sudah punya uang. Kadang-kala dia malas membaca kerana dia rasa bila dia baca, dia tahu semua dah. Itu satu benda yang keaiban bagi orang tua-tua. Maknanya sama ada dia tahu semua ataupun dia tak boleh terima idea-idea yang kata rubbish apa semua sekali, maka dia punya pemikiran dia static. Dia fikir cara lama, memberi kesimpulan cara lama, memberi nasihat cara lama. Jadi cara lama ni tidak lagi up to date. Tapi dia rasa dia cukup. Saya tanya pengalaman lah. Adakah buku-buku yang dibaca berpuluh atau berbelah kali, tapi kita tak boleh nak menghadangkan? Sebab saya punya pengalaman, ada satu buku, iaitu buku At-Tafkiruddini fil Islam oleh Muhammad Iqbal. Saya
baca yang Arab tak dapat faham sepenuh. Saya baca yang Indonesia lagi tak faham. Balik baca yang Arab, dan saya buat pernah buat mengajar tek untuk MA. Jadi buku tu saya ingat sampai 5-16 kali saya baca, tapi saya tak dapat hadam sebab dia banyak masuk ke teori-teori moden barat ni, teori psikologi. Jadi kita tak faham benda-benda tu. Jadi kita tak boleh nak hadam dan memberi kesan kepada pemikiran kita lah. Maksudnya ada juga buku-buku yang kita baca berkali pun tak faham. Dia ada buku-buku yang macam Quran sendiri, ya, tafsir ke. Sekali kita baca, dia bagi, dia buka satu ruang. Kita baca semula, dia masuk dimensi lain pula. Kita baca. Dia sepatutnya macam tu. Balik, ada kemungkinan kerana buku yang kita baca itu ialah buku terjemahan. Dia buku terjemahan. Mungkin dia tulis dalam bahasa Inggeris atau dia tulis dalam bahasa Urdu. Asal dia Urdu. Itulah. Lepas tu orang terjemah ke bahasa Inggeris. Lepas tu daripada bahasa Inggeris tu terjemah ke bahasa Arab pula. Kemudian ada terjemah ke bahasa Indonesia pula. Itu sebabnya. Maknanya kalau kita boleh baca dalam bahasa Urdu, mungkin tidak sesusah itu. Sebab itu, orang yang baca translation Quran ke hadis ke, kita sapa kepada dasar atau pemikiran yang nak disampaikan. Dia apalah, pemikiran dia tu atas apa. Dah lari dah. Padahal orang kata buku tu, dia merupakan ceramah-ceramah dia. Ceramah dia, ada 5 ceramah tu dia kumpulkan jadi buku. Yang maknanya kita kata ceramah ni bukan benda berat sangat lah. Tapi mungkin kerana dia ceramah tu di universiti, mungkin berat je lah macam kita dengar ceramah Tan Najib. Tapi ada jenis orang ni, dia tak boleh nak rengan kan dia punya pemikiran tu. Dia selalu berfikir secara yang berat-berat. Maka orang macam ni, dia tidak akan jadi popular. Tak, orang tak macam Syed Najib ni. Bukan nak kritik dia, pok-pok dia lah yang suka tu lah. Maknanya orang lain tak berapa suka tengok apa tinggal dia. Tapi ada orang puji ni program Dato' Mok ni. Dia kata kalau ramai profesor-profesor buat benda-benda yang macam ni. Benda yang berat tapi dibuat secara mudah. Jadi orang ramai boleh mendapat faedah daripada bobo fikiran profesor-profesor hebat ni. Dia minggu lepas saya ada mesyuarat di PNB. Jadi alah keluar tu mungkin sambil dalam list tu tua duk buang Datuk Lok Batal tu lah. Dia cerita sekarang ni dia tulis novel. Terkejut saya kan. Dia ada tulis satu buku mengenai memoir atau how to biography dia. So dia itu ni Nobel ni sebab dia kata dia nak memudahkan pemikiran itu supaya orang boleh tangkap. Nobel ni tentang keuangan Islam, tentang galaksi, tentang apa. Jadi benda yang menarik lah. Ya, kita tengok Hamka sendiri pun. Hamka tu dia terkenal bukan kerana tasawuf moden dia. Atau buku yang kita baca zaman budak-budak ni, buku pelajaran agama Islam. Tapi kita lebih kenal dia dengan novel-novel dia. Orang kata dia ceplok dah. Yalah, tapi maksudnya dia bawa tu dengan situasi tempatan. Dengan budaya orang Minang dan sebagainya. Walaupun cerita asal tu mungkin kata macam Manfaluti pun ada. Cerita Farida Hanum tu pun katanya apa ni Cik Syed Al-Hadi pun ambil daripada novel Arab juga. Tapi dibuat lah. Manfaluti pun ambil daripada Dilang Magdulin apa semua. Magdalena. Magdalena tu. Jadi saya rasa apabila kita menambah sesuatu misalnya tukar
latar belakang cerita atau tukar apa-apa semacam itu. Maka kita tidak kata ceplok lah tu. Walaupun dalam idea yang yang asalnya ada sikit banyak dia insan. Katanya pemikiran yang baik itu sifatnya universal. Macam agak falsafah. Nah, falsafah orang putih, falsafah Greek, Roman, falsafah Islam, Cina, India sama lah. Semuanya persekitaran itu berbeza, maka pendekatan agak berlainan. Jadi saya rasa boleh juga lah kita pun. Yalah, saya sekarang duduk siapkan apa tu, saya punya buku dari identiti tu lah. Saya ni dah siap dah siap ketika. Tapi saya rasa ada anak saudara kita, dia baca, dia kata buku yang dia ni macam novel. Saya tak bagi lagi duduk sama. Tak jumpa lagi ada. Dia kata dia baca tu macam-macam novel. Jadi cara kita pendekatan. Jadi saya tanya Datuk Daud Bakar, pandai kita nak buat novel ni? Dia kata dia cari editor. Editor yang seorang novelist yang baguslah. Dia edit tu okey. Mana dengan kerjasama di bidang tu? Saya ingat Datuk Mu pernah tulis cerpen zaman dulu. Dalam Ilah Pengasuh. Apa nama apa benda sekering. Banyak antaranya apa tu Kelakar 13. Jadi menarik juga sebenarnya. Sebab saya ingat masa kecil-kecil dulu. Ika Datuk Mu selalu masuk pertanding syarahan. Bola bahasa kebangsaan tu. Selalu dapat hadiah. Dia ada hadiah tu, ada hadiah Nobel dan sebagainya. Sampai sekarang saya masih ingat lagi. Buku Hamka, nama dia Merantau Kedeli. Jadi ada cerita orang berpoligami dan sebagainya. Tapi yang menariknya, masa tu, bila kita baca tu, ungkapan-ungkapan dia tu kita boleh ingat. Sampai umur 70 ni masih ingat. Mungkin dari kita, tak ingat ada cerita tu saya ingat. Dia kata orang perempuan itu seperti daun pisang yang digunakan untuk berteduh hujan. Bila hujan tu dah bila hujan tu dah berhenti, daun pisang dia dicampak. Sebab dari cerita tu saya ingat dia ada cerita dia kahwin dua kata-kata daripada perempuan lah tu. Sama juga dialog-dialog dia dalam di bawah lindung Kaabah ke. Dialog Zainuddin dengan Nur Hayati ke. Jadi nak ceritanya dalam bentuk penceritaan ini kesan tu kuat. Betul lah kata orang menulis atau membaca dalam kecil seperti mengukir di batu. Membaca dalam tua ni seperti mengukir di air. Dia masa tu bila Dewan Bahasa duk bagi buku Orang Tua dengan Laut yang apa kan, kemudian tu Hemingway saja Orang Tua Laut tu, kemudian novel-novel yang ditulis oleh Tagore, jadi telah memberi suatu input bahasa dan ungkapan yang bagus itulah. Kemudian dalam majalah Dian ingat kan, Pranay Sutaki, Gitusan Segar dan Mekar, Grazila. Dalam Grazila tu saya baca buku sekali. Itu pun ada kasi daripada novel apa tu. Daripada novel. Jadi kita balik kepada berfikir. Jadi kalau orang banyak membaca dalam sesuatu aspek, maka dia akan berfikir berasaskan kepada dia punya maklumat dalam pembacaan itu. Ada? Jadi kalau dia baca buku-buku yang idealism, maka dia berfikir secara ideal. Kalau dia baca buku-buku praktikal, waktu pemikiran tu dia ada berapa-berapa jenis pemikiran. Orang ni banyak kuantitatif, orang ni banyak kualitatif cara berfikir dia, dan banyak kritis. Jadi macam-macam berasas pada bahasa.
Rasa itu, sebab itulah kita katakan anda adalah apa yang anda fikirkan. Betul tak? Ya. Menggambarkan begitu. Sebab tu perlu membaca secara yang lebih luas. Aha. Kalau kita kata orang agama, dia hanya membaca buku-buku agama sahaja. Ya. Jadi cara dia berfikir itu dalam kerangka tu lah. Sebab tu kalau kita bandingkan, katalah penulis-penulis di Malaysia dengan penulis-penulis di Indonesia. Dia rasa penulis-penulis Indonesia ni buku agama dia, kita baca seronok. Yeah. Dia ada unsur sosiologi, psikologi, ilmu-ilmu bantu yang banyak. So. Kita buku-buku orang Malaysia ni agak, kita kata macam jamik. Yeah, dia gersang. Yeah. Dia tidak ada unsur-unsur sastra, kurang sikit. Jadi menyebabkan orang baca jemu, tak habis. Tapi kalau buku tu agak, saya baca kalau yang Indonesia dulu-dulu lah. Dari budak dulu kita terdedah dengan buku Indonesia. Dia ada banyak faedah. Nah, dan bila kita dah baca buku Arab pula, kita dah malah baca buku Melayu pula. Ya, betul. Macam agak baca buku putih, tak nak baca buku Melayu. Saya ingat baca buku-buku Indonesia ni, mula-mula buku Hamka dah. Apa tu, di bawah lindungan Kaabah juga kan? Itu novel dah jauh lagi. Lepas tu, Abdul Mu'ih. Kemudianlah Perang Fani. Armin Fani. Ya, bersama-sama. Nanti yang tadi, kalau kita balik kepada satu disiplin ilmu, kita tak boleh nak start dengan luas gitu juga sehingga kita tidak ada satu pegangan atas. Itu bahayanya budak-budak kita bila tingkat dia satu tu hantar ke England tu. Ada kan? Ataupun SPM apa. Tidak boleh. Dia mula-mula kita baca, kalau dalam bidang akademik, kita kena master dalam sesuatu bidang pemikiran terlebih dulu. Sebab tu kalau kita nak atas bangsa kita pergi keluar, dia ada dapat BA dulu dalam negeri ni kan. Jadi katalah, dia kata dapat, kalau profesor, dia dalam ilmu dia tu, dia istimahi dulu, barulah dia dipanggil interdisciplinary. Itu baru bagus. Kalau tidak, dia kadang-kadang keliru. Itu jadi saya nak, tu. Saya nak tanya satu. Ini nak tanya pengalaman lah. Orang mengenali Imam Al-Ghazali dengan kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Minhajul Abidin. Jadi orang melihat ketokohan Al-Ghazali dalam bidang tasawuf. Tapi saya dengar lah. Orang kata penulis saya adalah fiqh, Al-Wasi, Al-Basi dan sebagainya. Orang kata cukup cantik. Tapi kita di Malaysia ni mungkin tak terdedah. Ya. Kita Al-Mustasfa. Jadi dia kitab Mustasfa ni salah satu daripada kitab yang asas dalam usul fiqh. Macam orang kita ni dia baca Imam Ghazali melalui Yahya Ulumuddin ya. Bukan nak nak kata nak merendah-rendahkan Yahya Ulumuddin, tetapi dia menulis Ihya ni sesudah dia merendahkan dia merendahkan falsafah dia dah. Macam cerita macam tadilah. Jadi kita pun penat-penat tulis hak tinggi-tinggi untuk baca rujukan-rujukan kita tulis tulisan yang rendah. Ihya Ulumuddin tu tak. Saya nak ulang Ihya Ulumuddin tu, dia kata apabila saya mendapati orang tidak lagi lebay, orang sudah menjadi sekular dan kitab-kitab fiqh ni ditulis dalam bentuk yang sekular menggunakan pemikiran dan asas-asas keagamaan telah diabaikan, maka saya pun, ini ada dalam mukadimah ni kan, maka saya pun menulis kitab ini untuk ihya, untuk menghidupkan kembali ilmu agama itu. Sebab tu dia Ihya Ulumuddin tu, nak kata kitab fiqh pun boleh. Ya, campur. Tahu pun boleh. Akhlak pun boleh dah. Okey dah. Itu yang hebat Ihya Ulumuddin. Tapi yang lebih tinggi, apa-apa semacam itu, kitab fiqh. Ya, saya nak balik kepada asas tadi. Nak belajar bahasa Arab sikit. Kita yang tak berapa dalam bahasa Arab ni,
payah nak membezakan antara al-fikru, at-tafkiru. Dan tahap lain dia pergi at-tafakkur. Macam mana kita nak dia ya, fikr ni pemikiran. At-tafkir ni corak pemikiran dia tu. Jadi kita kata at-tafkirul ilmi, pemikiran secara ilmiah. At-tafkirul khayali pun ada juga, pemikiran secara khayal. Al-fikru tu, al-fikru sia-sia. Dia ada satu ilmu dia tu, nazarah tu tafkir. Ada tu. Kalau kita belajar psikologi berfikir, dia saya ingat masa dia saya diancam tu dulu, dia nama pensyarah dia Fuad Abu Khattab. Bagi dia ni cara berfikir ni kena ada satu struktur berfikir. Jadi tafakkur tu itu berfikir secara ke dalam. Berfikir secara ke dalam. Itu yang dia berfikir ni dia ada stimulasi di luar. Dia stimulasi. Katalah ular tu dia boleh makan kambing seekor. Itu kita membuatkan kita boleh berfikir. Sebab itulah kata wartawan dulu, bukanlah suatu berita apabila kita menceritakan kepada orang bahawa anjing itu gigit orang. Tapi berita sebenarnya ialah apabila kita sebut orang gigit anjing. Yang menyebabkan orang berfikir, ini sudah jadi biasa, anjing gigit orang itu biasa. Jadi untuk kami nak masuk dalam bab tafakkur ke? Maksudnya dalam Islam tu dia kata pula tafakkaru. Hadis kata tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi zatillah. Itu satu benda yang asas ni. Ada orang cerita zaman dulu. Dia dah fikir tentang zat Tuhan tu tak akhir gila. Dia tak boleh nak sampai. Sebenarnya, ingat cerita Nabi Musa kan? Dia kata, Nabi Musa nak tengok kan? Aku nak tengok ni, ya Tuhan. Tak yakin ke? Dia kata, aku yakin tapi nak menambahkan keyakinan. Tuhan kata, tengok ke bukit tu lah. Sebab ini sah. Jadi bila dia tak boleh nak istiqarah, tak boleh duduk dia, bergerak-gerak apa ya? Fakarra tari'ah, dia rubuh, pengsan. Itu benda-benda yang dia panggil imaginasi. Dia tak boleh nak fikir dengan waras ni, begini-begini. Kalau orang nak fikir secara logik, itu kadang-kadang tolak Tuhan. Sebab kita logik kita ni setakat tu ya. Jauh mana kita mempunyai pengalaman, maka sejauh itulah logik kita pergi. Ingat logik, logik apa tu? Wah maknya dulu kan? Dia nikah siapa? Wah. Nikah gini wah maknya, bila wah maknya mati. Kata wah. Tanya gapo ya? Paling utuh sekali. Dia kata tak ada lagi buat tanya ubi. Sebab tu dah pengalaman dia ya. Jadi bila saya duduk mengajar di Bacok dulu, budak-budak pertanian ni dia pergi ajar kampung tu macam mana nak cara tanam apa tu tanam tembakau yang bagus kan. Marah kampung tu. Mu ni bodoh lagi apa semua sekali. Apa nak ajar? Aku pun pula tahu dia tak duduk tanam tembakau lagi. Jadi dia pengalaman dia setakat tu. Satu bahaya. Ayah kita dulu dia kelahi dengan Saleh Osman. Saya pergi satu mesyuarat. Saleh Osman kata budak umur 3 tahun baru boleh masuk sekolah. Dia kata dia ajar anak-anak dia umur 5 tahun dah masuk sekolah. Jadi berdasarkan pengalaman dia ni, budak umur 5 tahun dah boleh masuk sekolah. Dan ternyata zaman sekarang ni, budak daripada tadika lagi ni, budak umur 5-3 tahun zaman kita dulu, tak masuk sekolah lagi, 3 tahun baru masuk sekolah. Jadi memulai pengalaman peribadi tu, dia berani ambil budak-budak sekolah umur 5 tahun lagi. Dia ada kawan dia, orang India. India ni dia panggil master. Kira dia panggil master ke apa. Master pejabat pos.
Diketik ada dia. Postmaster lah. Postmaster. Dia kata di India, budak-budak masuk sekolah 5 tahun. Maka ayah ni, anak-anak dia semua dia masuk 5 tahun. Saya ingat masuk kelas Arnabon tu umur 5 tahun. Dan kita boleh ingat lebih baik daripada, maknanya tadika sekarang ni, maknanya kita ni, ayah kita hantar atau tadika. Maknanya dia masuk, kita masuk umur 15 tahun, 5 tahun kan. Kalau Arnabon, sebab tu kita pergi sekolah lebih awal daripada orang. Itu pun satu sebenarnya idea baru yang ialah kalau nak ingat dia ni, saya tulis dalam memori saya tu, dia buat apa tu, dia buat ladder tree, dia tu buat ladder tree tapi fail lah, kita tak sokong sebab dia tidak belajar jari, tapi dia punya idea dah buat ladder tree, buat kicap, ubat kutu, ubat kuda, maju ekteri. Dah sampai saya boleh buat sekarang ni. Minyak untuk orang lumpuh. Ya, yang dia goreng bawang putih. Itu khasiat bawang putih. Saya tanya satu tapak lagi. Apa beza pula tafakur dengan tadabur? Ya, bila ada tafakur, adalah tadabur. Maknanya apabila kita berfikir dengan secara jenak dan mendalam, maka kita akan mengambil iktibar fakta biru. Sebab dia kata, fakta biru ya ulil absar. Dalam usul fiqh, perkataan ataupun naf fakta biru ya ulil absar itu maknanya arahan supaya kita berfikir. Tetapi berfikir secara banyak lapis. Ada orang berfikir secara selapis, dia tidak panggil iktibar. Ada. Jadi bila berfikir secara banyak lapis, itu dikatakan tafakur. Tafakur. Bila ada tafakur dan tafakur itu, baru ada iktibar. Kalau tidak ada tafakur, tidak ada tafakur, ada tafkir sahaja, maka tidak ada iktibar. Ia maknanya pemikirannya lebih mendalam. Sebab tu ahli-ahli tasawuf, dia kata dia ni ala orang yang betul dia panggil hubbul tasawuf, falsafah. Hubbul hikmah. Dia mencintai kebijaksanaan tu. Dia mencintai, maknanya dia guna, dia fikir, dia selidik, dia apa itu, dia sampai boleh jadi salah tu. Kalau tidak, dia orang seorang ahli fikir yang selo dia mencintai pemikiran. Dalam Quran kita tengok macam Tuhan bahasa sekarang berpanggil sentak. Afala yatadabbaruna al-Quran? Yes. Am ala qulubin aqfaluha. Jadi maknanya orang Islam kena disentak oleh Tuhan. Kalau baca Quran ni macam kita sekarang lah. Duk kejar nak habis 2 kali khatam sebulan. Yeah. Puasa pula 3-4 kali khatam. Tapi tidak mengambil tadabbur daripada isi Al-Quran. Dalam puasa baru ni, saya cuba dengan cucu-cucu lah. Cucu-cucu ni dia puasa Inggeris dengan bahasa Melayu dia. Saya kata macam ni. Kita baca satu ayat, baca translation. Baca satu ayat, baca translation. Nampak budak tu boleh menghargai Quran tu. Dia baca, misalnya orang ni baca satu ayat ni, lepas dia translate orang dengar. Lepas tu sampai satu peringkat, dia tak faham translation tu. Apa CD ni, apa ni tak faham ni, apa translation ni. Jadi, kita terpaksa lah cerita kepada dia. Tapi saya cerita dengan Melayu. Tak takut dia hukum masih boleh cerita tu. Jadi, ini cerita-cerita ni. Maknanya dulu lagi pun saya ada cadang ya, supaya tadarus ini kita janganlah buat macam apa tu, macam bila gambar bla bla bla. Dah. Zaman dulu pergi baca Quran atas kubur. Nak sudah habis buku Quran tu ada dapatlah kan. Tapi kena baca itu, baca tu
qara ayat qra'u tu maknanya kena faham. Bila kena faham, kita kena. Kalau saya kata beginilah, satu bulan Ramadan. Bulan Ramadan akan datang. Orang-orang yang tak tahu arah. Cuba dah dia baca, dia ulang-ulang ayat lazim tu. Kemudian dia cuba faham. Kemudian ayat itulah dia buat semayang. Maknanya okey lah tak? Ada profesor apa tu? Profesor kita ni, Sa Harun. Dia cuba macam mana orang faham bahasa Al-Quran semayang. Saya rasa dengan cara tu, barulah umat Islam kita boleh jadi bagus. Kalau tidak lebar kedegah di sini. Ingat dia dah hebat. Baca Al-Quran yang mengatik, dia baca Al-Quran. Macam orang mengatik. Bukan tak betul mengatik tu. Bila kata, La ilaha illallah. Kemudian kata, Allah, Allah, Allah. Maknanya, Allah. Elah, maknanya dia suruh masukkan semangat Allah tu. Macam kita berkata Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu mulut. Maknanya, kalau bukan kerana Allah, aku tak makan ni. Ya. Yeah. Ada nak makan Bismillahirrahmanirrahim. Aku makan ni kerana Allah. Bukan kerana benda lain. Tapi kita, Bismillahirrahmanirrahim. Oh, jelas dah. Bismillah awal dan akhirat. Itu kata-kata Islam ni. Kita aman ni. Islam yang sulit. Itulah. Tapi kalau kapal terus mengawal. Kalau Islam lah dulu. Islam jatuh dulu. Tapi macam mana nak ajar masyarakat kita? Jadi kita pasal nak fikir tu, nak kena faham. Apa pula beza fikir dengan faham ni? Sebab Maududi, tafsir dia tu, tafhimul Quran. Tafhimul Quran. Okay. Kemudian, saya kutuk pula, fi zilalil Quran. Jadi dia tidak menafsir macam lah, tafsir. Yeah. Sebab dia menafsir fi zilalil Quran. Yeah. Jadi tafhimul Quran. Mm-hmm. Jadi ni pun mungkin ada signifikan dia lah. Yeah. Dia ada tafkir. Ada fikr. Ada faham. Ada fikr. Tiga peringkat. Jadi kalau dia fikir, betul lah dia faham dah selasih. Tak, dia faham selasih. Tapi bila dia fikir, dia faham dua lafaz, dia faham. Al-fikru, tafkir, at-tafhim. Sebab tu kita kata, tafkir, ada tafhim. Fikir, kemudian kefahaman. Tapi kefahaman yang mendalam itu ialah fikr. Jadi itulah dia kata, falawla nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liya tafaqahu at-tafaqquh fid din. Tafaqquh fid din maknanya secara mendalam. Kita mendatang. Jadi masalahnya, Allah kita, bila dia boleh baca kitab pekoh betul, semua tu hafal pula. Ibarat-ibarat kitab pekoh, Allah alim. Ada seorang cikgu dia baca, dia kata, dia puji abang mak kita lah. Oh, ustaz mak ni, bagus dia kata. Kalau kita tanya dia, dia rojak kitab kuning lalu. Dia baca kitab, oh, berasa berderak. Jadi, dia orang yang boleh baca kitab tu, boleh translate kitab tu, boleh royak kok kitab tu, sudah alim. Sedangkan kalau orang menghuraikan secara selapi-dolapi, dia kata ini mengarut ni. Saya pernah, macam nak cerita lah ni, bila ada orang subuh, saya masih ingat lagi ni, orang daripada Pok Kuantan. Dia suruh saya bagi ceramah tentang nature manusia. Allah susahnya. Saya rasa di pagi masa sebulan tu saya buat kajian betul-betul. Akhir sekali saya mempersoalkan apa itu syajarah. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna min adh-dhalimin. Jangan masuk syajarah ini. Jadi kita baca Fakhrul Razi, baca apa-apa sekali. Jadi dalam zinal Quran saya jumpa. Maksud syajarah tu ialah seks. Saya kata sebenarnya dalam syurga ni tempat yang bersih, yang suci. Kalau siapa mengamalkan seks di tempat suci ni, dia kena halau lah. Ada. Jadi syaitannya
faham syaitan ni malaikat hak cerdik sekali. Dia kata Adam, kalau mu duduk dalam syurga ni, duduk macam ni, tak ada khulud. Ini kena khulud, kena ambil lah buah ni. Maknanya kamu kena mengamalkan seks. Barulah ada khulud. Khulud maknanya kekal lah. Maknanya teori syaitan ni, suruh Adam ni kekal berasaskan kepada seks. Kamu dia dapat anak apa semua sekali, dia kekal dengan warisan dia. Mungkin Adam ni pula maksudnya dia nak khulud tu, dia nak kekal, tak nikmat, tak semati selama-lamanya. Itu keluar khuldi tu dalam sana. Jadi dalam sistem kita tafsir, dia kata asyajarah. Al-maksud bisyajarahuna syajaratun nabatat ala sahfatin. Dia kata ada satu pokok yang tumbuh atas batu pijar. Mana tak kena tak bagi. Lepas tu akhir sampai pada saat pokok, dia kata asyajarah tu ialah. Bila saya bawa benda tu, cerita ke kawan-kawan kita di 90. Saya buat satu ceramah dengan saya. Orang ustaz kita, oh dia kata tu dengan mana, saya tak pergi dengar. Dia kata saya buat kajian nanti. Oh dia kata, dia tu tolok. Nah, itu masalahnya. Jadi pentafsiran hatta Quran sendiri pun, bukan kita nak buat tafsiran baru, tapi kita kena bagi input. Input, bukan tafsir baru kan? Input yang baru. Yang terhasil daripada pemikiran yang lebih mendalam dan melihat kepada persekitaran yang sudah berbeza. Dah. Akal-akal liberal lah. Mana? Akan dicop sebagai liberal lah. Yalah. Jadi liberal ke konservatif ke? Satu konservatif tu satu jenis berfikir. Liberal satu jenis berfikir dah. Tetapi sejauh mana konservatif? Konservatif yang melampau itu satu penyelewengan. Dan liberal yang melampau itu satu penyelewengan. Sebenarnya bukan soal konservatif atau liberal, tapi soalnya awak melampau atau tidak. Tidak melampau. Macam ni lah kita pasang, ingat pasang. Oh, berpantang yang melampau itu boleh menyebabkan kematian. Mati aku buat doa. Akhir community pun mati. Mati juga dia. Dia ni pula tak pasal langsung. Tak pasal juga. Ha, boleh merusak zaman dia ni. Jadi, kosopiah kesederhanaan tu. Cumanya bila apa tu, Pak Leh nak memperkenalkan kosopiah. Oh, Pak Ustaz ni tak pasal kosopiah. Saya UIA di Sikmah ni. Kosopiah. Tengah lah. Dia madil. Dia apa-apa. Macam lah. Kita katakan wasatiyah dah. Bagi saya wasatiyah itu ialah umat yang wasata, kamu umat yang menjadi paksi kepada segala umat dalam. Barulah kamu boleh tak adil. Kalau kamu ni remeh, nak cakap adil macam mana? Jadi dia, kita kena melihat dari keseluruhan. Keseluruhan itu. Nah, jadi kita balik pada berfikir tadi kan. Jadi pentingnya, dan saya rasa lah tajuk ni tu kami bagi juga. Kalau kita nak jadi orang berjaya, maka kita sentiasa berfikir tentang kejayaan itu dan jangan fikir benda itu tak berjaya. Nah, Islam dapat menukar mentaliti dan attitude orang Arab daripada mentaliti jahiliyah kepada mentaliti Islam. Beza ini sikit sangat, switch lah. Awak yakin kepada awak apa awak tuju dan awak pergi itu berperang, menang atau syahid. Itu saja dah. Mana kalau awak perang menang, awak menang. Kalau awak syahid pun awak menang. Mana menang itu ada di mana-mana. Ada? Mana fikiran yang positif. Kita kalau boleh, kita dan keluarga kita, anak kita, kita boleh atur supaya mereka itu sentiasa positif. Itu kekurangan satu bangsa kita. Kekurangan bangsa kita dulu. Ya, ingat, boleh maknanya. Bila budak-budak anak-anak sedara duduk makan cek-cek-cek, saya malu. Balik kampung. Dia
kata mung tu rumah Allah, mung memang kebis saya rebus lah dulu. Saya bakar. Boleh jadi profesor. Tak? Saya jawab kalau kalau saya makan nestum mana tu, jadi menteri. Dan menteri. Jadi, elok sebenarnya kita guna menanam sikap positif kepada keluarga kita, anak murid kita, orang sekeliling kita. Sejaknya kita naik ni. Ini maknanya perjuangan untuk bangsa Melayu. Sekarang ni, orang bangsa Melayu ni banyak dah. Dulu nak mega, malu, segan, takut. Dah. Sekarang ni dah okey. Dah ada pandangan positif. Ni akhir ni kita cuba dalamkan sikit. Hadis Nabi tadi lah. Hadis Bukhari. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jadi tahap tafaqquh fiddin ni tahu mana kita nak bagi benchmark kepada tafaqquh fiddin. Dia tafaqquh ni nilai yang berkembang. Ini nilai yang berkembang. Jadi mungkin ilmu itu kalau Tuhan tidak redai, dia tak datang juga kepada kita. Yang ilmu-ilmu dalam itu. Maknanya Tuhan sudah menghendaki. Maknanya kita bagaimana belajar pun, kita kena tahu. Tanpa keredaan Allah, kita tak akan dapat. Sebab itulah Imam Syafi'i banyak cerita tentang hal seperti ini. Jadi tafaqquh ini, seorang yang faqih pada hari ini, dia adalah faqih, faqih zamannya. Maka apabila pergi kepada zaman lain, dia boleh jadi contoh untuk zamannya, maka untuk membina satu seorang faqih di zaman yang baru. Tapi jangan nak banding dengan zaman itu. Katalah kita dengan Tok Kenali. Bukan jahat bagi kita bila kita katakan mungkin kalau nak banding ilmu kita, ilmu Tok Kenali, mungkin banyak ilmu kita kot. Tapi orang marah kan tak? Orang marah. Tetapi kita pada zaman ini tidak mencapai apa yang dicapaikan oleh Tok Kenali pada zamannya. Ada? Itu. Itu tafaqquh-tafaqquh itu. Sebab itu kita katakan, kita tak boleh nak meremehkan orang yang dahulu. Macam ni ya dia punya pandangan. Macam apa tu fatwa Imam Syafi'i. Dia kata kalau kita makan ulat itu bersama buah, maka harus. Itu dia soal faktor yang besar. Kenapa? Sekarang ni kita kata, ulat adalah buah. Sebab apa dia kata? Sebab ulat itu dijadikan daripada buah. Itu kemuncak fit pada zaman dia. Dan dia sampai kepada satu kemuncak. Kita sekarang ni, walaupun kita dah dapat satu pengertian untuk sesuai pada zaman ni, tapi kita tak capai, muncak dicapai. Itu perbandingan keilmuan itu. Maknanya, saya ingat satu kebab Datuk Kenali. Nama dia je lah. Pasal dia balik tahun 1909 tu. Setelah rumah tahun di Mekah, selalu orang sebut, dia balik kitab-kitab bahasa Arab. Maknanya zaman tu, orang lain mungkin tak baca kitab Arab lagi. Dia balik kitab Nahu Arab. Jadi hebat dia tu pasal dia dah boleh mengajar kita Arab pada zaman itu. Betul. Balik kita Arab, Ashmuni dan sebagainya. Ya. Tapi jangan banding kita ni. Kita ni kalau duduk cara dia tu, maknanya jahil lah kita. Sebab tu di dalam puri dulu, saya ingat lagi lah dengan Ustaz Maulana kita. Dia kata kita mesti didik pelajar kita ni, dia jadi macam kita. Saya kata kalau jadi macam kita, bodohlah pelajar kita tu. Kenapa? Kita kena didik pelajar kita lebih baik daripada kita sebab dia akan duduk di zaman yang lebih mencabar daripada zaman kita. Maksud itulah kita katakan pembinaan ilmu daripada generasi ke generasi. Jadi ilmu kita sekarang ni, katalah kita dengan ustaz-ustaz kita, dengan kumpulan. Jangan kata kita lebih daripada dia. Tapi
pengetahuan kita sekarang ni lebih kita, sebab kita adalah pada masa yang lebih terbuka dah. Tetapi pencapaian dia pada waktu itu mungkin lebih tinggi daripada kita sekarang. Jadi Tok Penali itu kemuncak zamannya. Araniri misalnya, Pansuri. Oh, kalau kita baca Pansuri dengan Araniri, dengan Sritis, maka kita akan dapati banyak banyak pemikiran-pemikiran yang salah. Hatta kalau katalah yang banyak tinggi-tinggi lagi pun pemikiran salah. Tetapi itulah kemuncak pemikiran pada zaman dia. Kita walaupun ada kebenaran dalam bidang itu, tapi kita tak sampai kemuncak pada zaman kita. Okay. Itu saya rasa begitu. Boleh simpul lah. Boleh buat kesimpulan. Buat kesimpulannya lagi ramai. Tak nak dengar kesimpulan. Jadi kesimpulan macam ni. Berfikir itu suatu exercise. Nah, orang yang tidak ada exercise berfikir, macamlah orang kata dia tidak ada exercise untuk body dia. Organ dia tidak digunakan, otak pun organ juga dah. Jadi tidak digunakan otak dia, maka otak dia jadi bodoh. Akhirnya, asalnya budak ni dilahirkan cerdik. Tetapi oleh kerana tidak diperuang untuk dia exercise, maka dia menjadi bodoh. Sebab tu orang apa yang kata apa tu yang satu budak apa tu sekarang ni, budak yang abnormal sikitnya. Dia budak ni berpotensi untuk menjadi bodoh dan berpotensi untuk menjadi cerdik lebih daripada orang biasa. Maka bagi kita budak-budak autism ni, kita kena bagi ruang yang cukup untuk dia menggunakan gaya dia tu sampai maksimum. Sebab tu orang zaman dulu dia beranak dalam air. Zaman Fir'aun dia beranak dalam air untuk nak melahirkan seorang ahli renang. Dia beranak dalam air. Oh, ini cerita sedap benar kalau baca. Saya baca cerita Fir'aun. Jadi bila exercise ni kita kena gunakan terus sampai ke kita dewasa, kita tua sebagainya, dan otak manusia dia macam balloon, makin tiup, makin besar. Kalau kita tak tiup, okay. Kemudian kita berfikir pula mesti kita meneroka dalam satu ruang yang tertentu sehingga kita gali semua dalam ruang itu, yang kita jadi master dalam ruang itu, barulah kita pergi kacau ruang-ruang yang lain. Jangan kita baru boleh sikit nak pergi kacau dalam ni, nak pergi kacau dalam ni. Mana kita orang kacau merubah, kata pokku dia kacau merubah. Kemudian, jadi kita boleh peningkatan, maknanya sehingga dia menjadi seorang ahli falsafah, filosofi. Jadi bila kata-kata dia buat sikit, bachelor, calon. Nah, calon kepada seorang ahli. Kemudian dapat master bidang dia. Dapat dia pergi jadi ahli falsafah. Lepas PhD itu, barulah dia berguna. Dia cuba memansihkan. Kata multidisiplin ilmu dia. Jadi itu sudah Tuhan. Itu saya, simpulan saya situ. Nah, nah. Yeah. Tapi soal keberkatan daripada Allah itu, saya sangat percaya lah. Kadang-kadang idea kita nak tulis apa pun, kita bila kita baca, Allah, apa dia tu ni? Ya tak? Tak tu dah. Okay. Tak tu dah. Tuan-tuan dan perempuan, itulah perjumpaan kami pada hari ini. Dan kalau ada bukti-bukti yang pernah, saya nak tengok. Dan kalau tidak ada yang pernah, tunggu di mulai. Mungkin dalam perbualan lain ada benda yang perlu dikutip dalam bicara. Tapi kata, terima kasih kepada diri kami kerana melayan terutih saya. Ini sama-sama melayan. Tapi kata, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.